Lakin wah. Belgian Lakin wah berasal dari Kastil Laeken, terletak tepat di luar Brussels. Selain mengembalakan dan menjaga domba, anjing-anjing ini juga bertugas menjaga kalinan yang sedang dijemur di ladang. Jumlah anjing ini berkurang selama Perang Dunia Kedua, karena mereka digunakan sebagai anjing pembawa pesan untuk militer. Upaya pelestarian bersama di Eropa dan Amerika Serikat telah memungkinkan anjing yang cerdas, atletis, dan serbaguna ini untuk terus berkembang. Lakin wah, meskipun berantakan, namun tetap terlihat imut. Mereka tetap menjadi anjing pelihara serius yang membutuhkan pemilik yang kuat. Lakin wah adalah anjing berbentuk pucuk sangkar seimbang dan terlihat kasar. Betina terlihat lebih feminim daripada pria. Anjing ini memiliki kepala yang panjang dan ramping, rahang yang kuat dan moncong yang sedikit runcing. Lakin wah memiliki mata berwarna coklat, agak almond, terkesan waspada, cerdas, dan seolah menanyakan sesuatu. Lakin wah mempunyai bulu panjang yang kasar, terlihat berantakan dan kusut. Anjing-anjing ini memiliki warna bulu mulai dari coklat ke abu-abuan, merah kaya, dan memiliki topeng hitam. Lakin wah adalah anjing yang waspada, cerdas, dan atletis. Mereka sedikit menjaga jarak dengan orang asing, tapi sangat sayang dengan orang-orang yang dia kenal. Sebagai anjing gembala, Lakin wah cukup mampu melindungi pemilik beserta propertinya. Sebagai anjing kerja, mereka membutuhkan banyak stimulasi mental dan latihan fisik sesering mungkin. Berat rata-rata Lakin wah adalah 55-65 pound dengan tinggi rata-rata 22 hingga 26 inci. Umur rata-rata Lakin wah adalah 12-14 tahun.